Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin, amma ba'du. Para santri yang saya hormati, baik putra maupun putri, dan pemirsa dimanapun anda berada, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kedua kalinya rahmat dan salam semoga dicurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para santri yang saya hormati, pada pertemuan ini kita akan mengkaji kitab Adabul Alim wal Muta'allim yang dikarang oleh Al-Hadratus Syekh K.H. Muhsin Asy'ari. Pada pertemuan kali ini kita akan bahas tentang Adabul Alim fi durusihi dengan sub pembahasan ketika dia mengajar di satu majelis. Maka dia itu ketika selesai mengaji tidak boleh langsung keluar. Kita itu diam sebentar sampai semua jamaahnya keluar semua. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yamkusunan diam. Siapa alim? Qadilan sebentar. Ba'da qiyamil hadirina, setelah berdirinya para hadirin yang ikut ngaji. Lima, karena sesuatu fidlak ma minal fawaidih, dari beberapa faidah, wal adabi, dan beberapa ahlak lahu bagi alim. Jadi katanya wa yamkusu qalilan ba'da qiyamil hadirina lima fihi minal fawaidih wal adabi lahu. Orang yang alim hendaknya diam sejenak ketika hadirin yang ikut ngaji itu berdiri untuk bubaran. Kenapa harus diam sebenar? Karena ada faedah-faedah yang nanti akan disampaikan dan juga ada akhlak yang baik. Jadi umpamanya selesai ngaji ini, setelah ditutup, maka apa yang terjadi? Maka itu jangan ikut langsung berdiri. Kenapa harus begini? Karena nanti akan diterangkan tentang manfaat yang akan didapatkan dan akhlak yang harus dilakukan. Pertama, minha, dari fawaid dan adab, adamu muzahamatihim, yaitu tidak berdesak-desakan dengan hadirin. Jadi yang pertama supaya alim itu tidak disak-disakan dengan jemaahnya. Coba jemaahnya banyak, misalnya ngaji kalau umpamanya kayak Ustaz Akhir kalau ngaji kan jemaahnya banyak, kayak Masuki Mustamar kalau ngajinya banyak mudahnya, kayak Ustaz Abdul Somad juga begitu. Begitu hadirnya keluar, ikut keluar, wah dong-dorongan bi murid tapi santri tak lebur. Iya Pak ya. Ya, maka diam dulu sebentar. Persilakan mereka keluar semua, tuntas baru keluar. Supaya apa? Supaya tidak ikut desakan. Kalau bisa desakan apa? Maka berarti muru'ahnya, harga diri seorang alim itu akan turun. Wa minha, dan itu sebagian dari faedah dan adab. Ingkan apabila ada fi nafsi ahadin, di dalam hati salah satu hadirin, bokoya sualin, apa sisa-sisa pertanyaan, sa'alahu, maka bertanya siapa wahidin hu kepada alim. Apa manfaatnya kedua? Wa minha inkana fi nafsi ahadin bokoya sualin sa'alahu. Nah, kalau ternyata di antara hadirin itu ada yang ingin ditanyakan kepada yang alim tadi, maka ada kesempatan untuk bertanya. Jadi mungkin waktu pengajian itu dia tidak tanya karena sungkan, atau waktu pengajiannya dimulai khawatir mengganggu, maka dia menunggu ketemu langsung ketika selesai pengajian. Nah, ketika si orang alim itu diam sejenak, tidak langsung keluar, maka berarti memberikan kesempatan kepada hadirin yang masih punya pertanyaan-pertanyaan harus dijawab.
Nah, itu manfaatnya. Bisa dijawab pertanyaan-pertanyaan itu. Coba bayangkan, kalau begitu keluar, itu disebut keluar, kan nggak sempat untuk bertanya. Maka menjadi beban sampai pulang. Apalagi kalau nanti pertanyaan mengandung syubhat. Nah, kalau tidak terjawab, permasalahan akan menumpuk dan akan berakibat fatal. Maka karena itu memberikan kesempatan pada individu yang masih punya pertanyaan. Kemudian wa minha, dan itu sebagian daripada fawaid dan adab. Ingkan apabila ada fi nafsi ahadin. Sudah ya. Wa minha ada muruku bi wa minha, dan itu sebagian fawaid dan adab. Ada muruku biha, ada muruku bihi, ada pun tidak adanya saling bertumpangan satu sama lain. Tidak bertumpangan siapa alim bainahum antara hadirin. Ingkan apabila ada siapa alim yarkubu itu naik, wawal dan sebagainya. Nah, tujuannya apa? Tidak turun keluar bareng, keluar bareng kan numpuk-numpuk. Bisa dirisakan atau numpuk-numpuk. Kata-kata yarkubu itu numpuk, saling apang tumpang. Ya, saling numpak, berarti apang tumpang katanya orang Madura. Saling tindih-menindih satu sama lain. Ya, kenapa terdesakan? Kamu jangan dibayangkan itu kayak amal Quran. Santri cuma sebegini. Ya, tidak disak-disakan. Di Wonorejo saja ikut turun bareng. Wah, disak-disakan. Apalagi kayak Sidogiri yang santri lebih 30 ribu. Norok kiai ini disak-disakan kan tak elang kiai juga. Nah, kayak Situbondo misalnya, 24 ribu, 26 ribu santri. Di pondok Salafi itu. Ya, maka coba bayangkan, maka seorang alim itu nunggu sebentar. Nah, supaya apa? Supaya itu dia itu tidak tumpang tindih. Wa idza arada, apabila berkehendak sepan ayyakuma, pada yaitu mau berdiri siapa alim, da'a, maka doa siapa alim bima, dengan sesuatu doa wardah yang terdapat pada hadis dalam hadis. Contohnya kafaratul majlisi, koyok doa kafaratul majlis. Apa isinya? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, katanya subhanaka maha suci engkau Allahumma ya Allah, wa bihamdika, dan dengan memujimu, asyhadu, bersaksi saya, ala alla ilaha, tidak Tuhan yang berhak disembah, illa anta, kecuali engkau. Astaghfiruka, mohon ampun saya, kah kepadamu, wa tobat aku, kah kepada, ilaika, kepadamu. Nah, di sini jelaskan, wa idha arada ayyaku mad'a bimawadda fil hadis, maka ketika dia selesai ngaji, mau pergi, baca doa, doa yang maksurat yang ada di dalam hadis. Contohnya apa doa yang baca? Kafaratul majlis. Kafaratul majlis itu artinya ketika baca doa ini, maka dosa-dosa yang terjadi di tempat itu diampuni oleh Allah. Namanya kafaratul majlis. Misalnya sama duduk-duduk, sebiak-biak cerita, baru gontong anak PPL. Nah, itu kan dosa sudah itulah. Nah, maka karena itu di sini dia minta supaya diampuni oleh Allah. Jadi subhanaka maha suci Allahumma ya Allah, wa bihamdika, dan memuji, dan dengan memuji kepadamu, asyhadu, bersaksi saya, alla ilaha tidak Tuhan yang berhak disembah, illallah, kecuali illa anta, kecuali engkau. Astaghfiruka, aku minta ampun kepada engkau, wa atubu ilaika, kepadamu. Maka itu baca doa itu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta, la ilaha illa anta subhanaka astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu dibaca. Kalau itu dibaca, dia akan diampuni oleh Allah. Jadi kesimpulannya begini. Ketika seorang alim itu ngajar, baik itu sifatnya pengajian umum atau santri tertutup, maka selesai mengaji, maka orang alim tidak sebaiknya dia itu ikut berdiri bersama-sama, maka hendaknya dia diam sejenak sampai hadin itu selesai, baru dia keluar. Nah, itu
Kenapa harus begitu? Tujuannya itu supaya tidak terjadi desak-desakan. Dan yang kemudian itu, kalau masih ada pertanyaan, supaya kesempatan untuk bertanya. Ya. Kemudian ketika di kafatul majlis itu, ketika selesai, maka doa kafatul majlis isinya apa? Subhanakallahumma wa bihamdika ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Inilah bacaan pada malam ini. Mari kita baca doa bersama-sama. Yang ada di kitabnya itu doa kafaratul majlis, biar kita membiasakan setiap duduk-duduk pengajian atau bicara santai, maka diakhiri dengan baca kafaratul majlis. Sekarang dengan baca doa ini, kekeliruan-keliruan yang terjadi ketika dia berduduk-duduk, selama itu bukan dosa besar, akan diampuni oleh Allah dengan baca subhanakallahumma wa bihamdika ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Inilah yang kita sampaikan pada malam ini, semoga bermanfaat. Allahumma fi'il akmil tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.